Sementara itu pemirsa, Erlangga Hartarto mengatakan surat Setia Novanto menunjuk Aziz Samsudin menggantikannya sebagai ketua DPR dinilai sebagai langkah politik yang tak lazim. Seharusnya keputusan strategis tersebut dibahas dalam rapat pleno partai. Ditemui dalam acara Sarasehan merumuskan pembahasan pembaruan Partai Golkar yang dihadiri oleh petinggi Partai Golkar seperti Akbar Tanjung dan Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan langkah Setia Novanto menunjuk Ketua DPR penggantinya di luar kebiasaan Golkar selama ini. Dirinya menilai keputusan strategis tersebut seyogianya dibahas dalam rapat pleno partai. Sementara sampai saat ini belum ada rapat pleno untuk menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR. Dan sampai hari ini belum ada rapat pleno DPP yang menunjuk alat kelengkapan dewan. Oleh karena itu tentu ini berproses di luar jalur yang biasanya ditempuh dalam sebuah partai politik, apalagi terutama Partai Golkar. Pihaknya juga menegaskan Munaslub dengan agenda pergantian ketua umum harus lebih dulu dilaksanakan sebelum pemilihan ketua DPR. Rifan Rizaldi, Ilham Ilyas, MNC Media, Jakarta.